Ya, nih besar mah itu nih. Terus diri-diri dong. Sambil dihitung. Iya, jangan diatur. Kan. Halo teman-teman, nah bertemu lagi bersama saya di channel Rahman Story. Nah ini kita lagi di ladang nemuin Randy. Ini kita ada sesuatu untuk Randy ini teman-teman. Ada kiriman dari seseorang yang dia tidak mau disebutkan namanya untuk Randy katanya. Nanti kita lihatlah sesuatunya apa. Nah ini dia teman-teman sesuatunya. Kita lihat dulu. Ternyata ada baju sama celana teman-teman. Kebetulan Randy pakai celana sekolah ini dia. Habis sekolah kan Randy? Pakai dulu nih ini baju sama celananya. Pas enggak? Tes dulu. Tes celana dulu teman-teman. Ganteng. Terus bajunya lagi. Dapat baju teman-teman. Baju baru. Oke. Dapat celana sama baju Srendi. Yoi, terima kasih. Bilang dulu terima kasih Om gitu. Terima kasih Om. Oke, mantap. Kita lanjut nyari buah-buahan teman-teman di belakang sana ya. Oke, baju baru kita nyari buah-buahan teman-teman. Oke, di mana Andi? Ada buahnya nggak? Ada yang masak nggak? Si Randy bahagia teman-teman karena dia dapat baju baru. Nah, kita ambil buah teman-teman sini. Oh. Kelihatan nggak ya ini? Saya udah lama nggak ke ladang Randy ini. Jadi ke ladang hari ini mau ambil buah. Nindi, ini yang matangnya. Tuh, naik. Oke. Ayo ambil. Iya, jangan diatuh kan. Oke, turun. Ini teman-teman buah yang diambil Randy. Kita coba buka dulu. Kuning. Warna kuning. Ini yang merah tadi dapat di mana di ini? Yang itu ya? Yang ini? Ini tadi pagi teman-teman yang ini. Yang merah tadi udah habis yang matangnya. Saya yang kuning kita makan yang merah aja dulu. Mau nggak nih? Dia tumbuh. Oke, nah teman-teman buahnya. Sebenarnya saya hari ini nggak ada niat buat video teman-teman, cuman mau nemuin Randy, mau kasih baju ini untuk Randy teman-teman. Kalian buat videonya. Kebetulan baju ini kita dapat dikasih orang untuk Randy teman-teman. Karena dia kasihan katanya melihat Randy bikin video bajunya kebesaran dia. Tapi inilah mantap sekali teman-teman. Oh ya, saya ada rencana teman-teman. Semoga ada rezeki. Ini rencananya saya mau beli tenda.
Terus nanti saya sama Randy mau masuk ke hutan, mau camping, mancing. Ya mancing, terus camping yang dia di hutan ya, pakai tenda ya. Berani nggak tidur di hutan? Berani. Berani ya? Ya. Oh, kalau kita berdua berani nggak? Nggak berani. Aduh, nggak berani. Ya. Kalau sendiri? Nggak berani. Kalau berdua? Nggak berani. Aduh, masa nggak berani tidur di hutan? Bukan pakai tenda nih. Bertiga berani. Oh, kalau bertiga berani ya? Ayo bertiga sama Amat nanti. Saya mau ke hutan teman-teman, mau nginap, tapi saya enggak ini. Enggak mau juga kalau enggak pakai tenda, soalnya bawa Randy kan. Susah tidur kalau di hutan dia. Pernah Randy di hutan teman-teman dulu, tapi enggak buat video. Ke hutan nyari ikan, mancing rasanya teman-teman, tidur di hutan. Oh bukan sama Randy, sama Amat dia. Amat ya? Iya. Waktu Amat masih kecil teman-teman. Cuman sayangnya videonya itu kena pelanggaran karena Amatnya terlalu kecil dulu di channelnya Rahman Penjelajah. Itu videonya udah kehapus. Mungkin teman-teman ada yang ingat. Nah, video Amat tuh waktu kecil dia bawa lanjung Amat ya. Kita nyari ikan ke hulu ya. Itu teman-teman. Makanya sekarang saya bukan bawa lanjung, saya membawa sak. Makanya saya nggak mau bawa Randy kalau nggak pakai tenda teman-teman, takutnya Randy nggak bisa tidur di hutan. Nah kalau teman-teman setuju, nanti saya buat video camping sama Randy tapi kita pakai tenda dia, biar nyari ikan, mancing, nyuar ikan juga teman-teman. Nanti itu komen di bawah ya teman-teman ya, kalau setuju ya. Soalnya kan kalau di ladang terus nggak asik juga ya dia. Jadi kita mau nyari-nyari ikan juga, karena Randy ini hobi mancing teman-teman. Pernah dapat nggak di mancing nih? Pernah. Dapat ikan apa? Kaloi. Telan. Oh, dapat dua ya. Besar nggak kaloi? Enggak, kecil. Telannya? Besar. Berapa besarnya? Kayak gitu besarnya teman-teman. Makanya saya penasaran nih, seru mungkin mancing kalau sama Randy ini. Makanya saya rencananya seperti itu teman-teman, mau beli tenda, semoga ada rezeki. Terus kita mau camping ke hutan mancing dan juga nyuar ikan ke Randy, nyari ikan bertiga sama si Amat nanti. Tapi kita masuk hutannya nggak usah terlalu jauh, yang penting hutannya itu hutan yang ikannya banyak tentunya teman-teman. Itu nantinya mantap. Ini yang keras nih. Sakit gigi. Dia sakit gigi katanya. Kalau makan yang keras nggak bisa dia. Sakit gigi. Warna oranye. Ini banyak pohonnya. Nah, yang merah yang ingin tadi dia. Mantap. Oh, itu ada om saya teman-teman di sana. Dia lagi bersihin pohon-pohon cabe. Ini rencananya mau ditanami padi nanti. Nanti kita buat video kalau pas nanam padi di sini teman-teman. Orangnya banyak. Ini cabenya. Enggak lama panennya dia. Gimana ada buah tadi? Buah apa? Tadi yang kamu petik tadi. Yang aku petik itu? Iya. Aku petik itu dia. Kita mau nyari timun teman-teman untuk ngerujak. Ngerujak kita mancok rujak timun. Nah di sini timunnya. Mana di? Itu kan aku cari. Oh ya, ambil. Ayo cepat. Cepat nih. Ah ini teman-teman. Ah itu ya. Dapat satu. Lihat nih, besar nggak itu nih? Besar. Mana lagi?
Ya ini tuh satunya. Ah, ini teman-teman yang besarnya. Angkat nih kita lihat. Cukup aja itu. Angkat semuanya. Nah teman-teman. Terus diri-diri dong. Ada tiga ini dia. Kita mau mancok teman-teman. Mau merujak timun nih pas tengah hari. Merujak timun. Langsung timunnya masih segar. Mantap, lanjutin dia. Oke, kita langsung aja let's go ke rumah teman-teman. Oke, nah teman-teman kita mau petik cabai dulu untuk ngerujak teman-teman. Petik nih. Sambil dihitung. Berapa? 3. Iya, terus. 4. 6. Cukup enggak? Satu lagi. Ya. Cukup. Oke, itu udah cukup teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ngerujak di pondok sana. Ih, cabenya seger-seger. Lanjut. Nah, kita ngerujak teman-teman. Ngerujak timun. Timunnya segar, baru habis dipetikin dia. Ya. Ini timun manis. Bisa nggak nih? Bisa. Bisa. Segar tengah hari ngerujak. Mau mancok nih? Iya dah. Tuh ada om saya dia nggak mau teman-teman mancok. Iya saya belum tumbuh. Giginya belum tumbuh katanya teman-teman, makanya nggak bisa ngerujak. Nggak bisa. Ini kalau tadi gigi palsu aja, yang aslinya belum tumbuh. Belum tumbuh. Masuk aja untuk kamu itu nih. Pisau. Sekarang ini. Coba dulu. Biasa pak. Enak ya, segar teman-teman. Ini soalnya tengah hari jam 11, pas banget untuk ngerujak. Enak. Ini teman-teman. Enak kan dia? Oke, sampai di sini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, nah teman-teman videonya sampai di sini. Kata Randy dia mau lanjut ngerujak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke. Randy ini bahagia teman-teman. Baju baru.